Jika di hari akhir haid akan berhenti, misalnya ketika malam hendak tidur, begitu dicek masih ada darah berwarna coklat sedikit, terus dibersihkan. Lalu ketika bangun tidur di waktu subuh, dicek kembali sudah tidak ada darah, bahkan sudah muncul al-qasatul baidah. Al-qasatul baidah, apakah sholat isya dan maghribnya harus diqadha? Karena takut sebenarnya haid itu selesai di waktu isya ketika akan tidur, Bu ya. Dan maghrib pun bisa dijamak ke isya. Syukran jazakumullah khairan, karena semoga dipilih ya, karena banyak sekali perempuan yang ketika malam sudah berhenti haid tapi malas mandi dan memilih mandi ketika subuh, alhasil meninggalkan sholat isya dan maghrib, Bu ya. Jika ada seorang wanita meyakini bahwa darahnya sudah berhenti di waktu sholat, maka dia wajib melakukan sholat di waktu tersebut. Contoh, di waktu isya kan terbentang, waktu isya itu sampai menjelang subuh. Kalau dalam waktu itu memang dia sempat meyakini rasanya darahnya berhenti karena dia melihatnya atau dia merasa dan sudah yakin, maka dia wajib melakukan sholat dan haram dosa hukumnya kalau dia tidak melakukan sholat. Tapi jika tidak yakin tapi sekedar dugaan, misalnya menjelang tidur seperti yang ditanyakan itu memang masih ada flagnya kan, lalu dibersihkan, berarti dia tidur dalam keadaan belum bersih, dalam keadaan masih ada dugaan darah, kemudian terbangun waktu subuh, maka dia tidak yakin apakah berhentinya sebelum subuh atau setelah subuh. Maka dalam keadaan demikian ini, maka dia tidak wajib mengqadhanya. Karena apa? Dia tidak tahu pasti. Yang wajib adalah yakin bahasanya sudah berhenti. Jangan dipaksa orang untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib. Ya. Dia punya utang, Mbak. Dia punya kerepotan. Kecuali sebelum subuh, biarpun beberapa saat, ya kan? Ya. Kok menemukan, maka dia wajib. Maka dia wajib sholat biarpun nanti diqadha karena nggak cukup untuk mandinya misalnya. Baru bangun melihat bersih, tahu sudah adzan subuh, tapi yakin dia menemukan dalam keadaan bersih sebelum waktu subuh, berarti masih di waktu isya. Maka isya sudah wajib bagi dia biarpun tidak harus dilakukan di waktunya karena memang tidak mungkin karena waktunya mepet. Waktu itu juga termasuk maghribnya juga, Bu ya. Maghribnya iya, dalam mazhab saya maghribnya, karena maghrib waktu maghrib bisa digeret ke waktu isya seperti itu. Baik, Bu ya. Baik, sama kalau seandainya ada orang keluar darah haid di waktu zuhur, Bu ya. Di waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur, apakah ada kewajiban nanti juga untuk dia belum sholat zuhur, apakah ada kewajiban nanti untuk mengqadha zuhur dan asarnya juga, atau cukup zuhurnya aja, Bu ya? Oh tidak, oh enggak, zuhur saja. Jadi kalau haid di waktu zuhur, yang dikodok hanya zuhur saja. Iya, zuhur saja, karena dia asarnya enggak. Karena enggak ketemu asar, enggak akan. Enggak ada ibarat, karena ini kan tadi kayak bisa dimundurin, bisa ini dijamak takdim, enggak perlu, enggak perlu demikian itu. Baik, Bu. Jadi yang pertama tadi yang pertama tadi malahan bahwasanya yang dikodok. Yang pertama tadi ada seorang wanita menemukan apa tadi? Darah. Berhenti ya? Berhenti, iya. Berhenti di waktu isya. Waktu isya. Nah, jadi karena yang ditanya, oh ya berarti yang barusan terakhir apa tadi? Keluar darah haidnya, Bu ya, di waktu zuhur. Waktu zuhur. Apakah asarnya juga nanti harus diqadha? Waktu zuhur, oh tidak. Karena dia hanya meninggalkan, dia punya kewajiban melakukan waktu zuhur saja. Zuhur saja. Jadi ya dia waktu zuhur, karena waktu asar belum menjadi kewajiban bagi dia. Iya, jangan dibebani dong, karena dia belum menjadi kewajiban. Oh gitu, Bu ya. Baik, Bu ya. Tapi kalau seandainya berhenti di waktu isya atau mungkin di waktu asar misalnya, maka nanti ada kewajiban untuk sholat zuhurnya juga. Karena itu ada ikhtiyat. Ada ikhtiyat juga. Itu walaupun ikhtiat. Misalnya yakin banget tadi waktu zuhur itu masih keluar darah gitu, Bu ya. Iya, tetap. Tetap ya. Tetap begitu, itu bab ikhtiyat. Biarpun makanya karena itu ada babnya ikhtiyat, berhati-hati. Tidak sepakat ulama dalam mazhab kita dalam hal ini. Gitu, kenapa ya? Kok wong dia zuhurnya jelas ini? Karena kan mungkin sekali kan masalah jamak kan. Jadi hubungkan dengan masalah boleh menjamak seperti itu. Baik, Bu ya, subhanallah, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya, semoga bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.